Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat nama di layar kunci HP Samsung. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat nama sendiri di layar kunci HP Samsung. Oke teman-teman, di sini yang saya gunakan adalah HP Samsung A24. Dan untuk teman-teman pengguna HP Samsung tipe lainnya yang juga ingin mengetahui cara membuat nama di layar kunci HP Samsungnya, bisa mengikuti cara yang akan saya berikan ini. Oke, sebelumnya di sini HP Samsung saya layarnya akan saya kunci terlebih dahulu seperti ini. Jika saya buka, nah teman-teman bisa lihat di bagian layar kunci HP Samsung saya di sini belum ada namanya. Jadi agar kita bisa membuat nama di layar kunci HP Samsungnya, maka caranya cukuplah mudah. Di sini teman-teman, kita langsung saja buka bagian pengaturan yang ada di HP Samsung kita. Nah selanjutnya, di bagian pengaturan ini, di sini teman-teman kita bisa geser saja ke bawah, kemudian kita pilih saja bagian kunci layar. Nah, di bagian kunci layar ini, teman-teman di sini tinggal kita klik saja di bagian yang ini. Di sini ada dua buah kunci layarnya, tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman di bagian sini tinggal kita klik saja bagian yang kunci layar ini. Kita klik bagian yang ubahnya. Nah, di sini kita klik saja. Dan berikutnya, di bagian sini teman-teman untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat nama di layar kuncinya, maka tinggal kita klik saja bagian informasi kontak. Jadi teman-teman di sini terdapat tulisan, tampilkan informasi seperti nomor ponsel dan alamat email di layar kunci supaya Anda dapat dihubungi ketika Anda kehilangan ponsel. Jadi di sini teman-teman bisa buat nama sendiri seperti ini, saya contohkan Ubaid Aulia. Kemudian bisa kita tambahkan nomor HP kita. Nah, contoh seperti ini dan sekian-sekian. Agar nanti jika orang melihat atau mengetahui HP kita, maka dia dapat mengetahui nama kita dan juga nomor HP kita. Kemudian tinggal kita klik saja bagian selesai. Nah, selanjutnya di bagian sini tinggal kita klik bagian selesai. Dan jika sudah teman-teman di sini untuk membuat nama di layar kuncinya sudah berhasil, kemudian di sini saya akan buktikan layarnya akan saya kunci terlebih dahulu HP Samsungnya. Dan kita akan melihat. Nah, teman-teman bisa lihat di layar kunci HP Samsung saya, sekarang di bagian bawahnya sudah ada namanya. Di sini tertera nama saya, Ubaid Aulia. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ada namanya Ubaid Aulia dan juga nomor HP yang akan kita tuliskan tadi. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara membuat nama di layar kunci HP Samsung. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.